guys, kembali lagi sama saya Adit Channel. Di video kali ini kita akan membuat kembali berkreasi. Wow. Oke guys, sebelum kita mulai, silakan kalian klik tombol dan klik tombol subscribe atau bisa nyalakan lonceng. Nah, jika lebih kerennya lagi, silakan kalian klik tombol like. Jika kalian suka atau berkomentar, silakan klik komentar. Oke, misalnya kayak gitu. Oke guys, jika kalian pasti penasaran video apa saja yang saya upload di YouTube, ya silakan mampir ke playlist saya. Di playlist saya ini sudah saya siapkan beberapa video-video yang pernah saya upload di YouTube. Oke guys. Astas 13. Yo guys, kembali lagi sama saya Adit Channel. Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan tips untuk di game Mobile Legends ya. Oke guys, ini tipsnya saya gak akan main game. Saya soalnya tidak terlalu jago untuk main game. Ya, ini seperti biasa background saya jatuh lagi. Oke, ntar saya perbaiki ya pasti mainnya guys ya. Oke guys, tips di sini saya akan kasih tahu kalian bagaimana caranya nampakkan assist point biar lebih cepat guys. Oke, biasanya ada yang tanya-tanya saya, bang, bagaimana sih caranya dapatkan assist point biar cepat? Nah, kayak itu guys. Saya akan masih tahu kalian bagaimana caranya. Tip dari saya di sini dulu ya. Kalian memperhatikan semua sosial media yang kalian punya. Misalnya kayak itu Instagram, Facebook, Twitter, kayaknya apa-apa itu. Nah, saya akan mengajak kalian untuk cara biar mendapatkan assist point biar cepat guys ya. Mumpung nih IPA-nya lagi hampir selesai guys ya. Kalau salah tuh IPA-nya kan selesainya tanggal 8. Lalu saya akan coba bikinin kalian video ini supaya kalian bagi yang belum penuh assist point-nya, saya akan memberikan tips yang ini guys. Oke guys, sebelum kita mulai silakan kalian klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke guys, biar tidak lama saya akan langsung saja ke videonya guys ya, sambil saya mau perbaiki dulu background-nya guys ya. Oke. Oke guys, langkah yang pertama kalian juga bisa carinya itu adalah di game-nya langsung. Oke guys, caranya di game langsung kalian tuh misalnya kalian tuh harus aktif guys. Kalau saya kalian carinya di game ya. Kalau lagi di game ini sih caranya sih lumayan agak gimana ya saya bilang, agak susah sih guys. Nah, kadang kalian tuh gak akan dipercaya sama player ya. Kalau biasanya di chat semua ya, kalian gini aja guys, kalian di chat word ya, kalian klik aja seperti ini guys. Ayo bro, kita saling bantu event skin epic-nya chat saya. Misalnya kalian tuh chat seperti itu di global guys, kalian apa sih kalau di sini kalian harus menunggu respon dari teman-teman kalian nih di global guys. Kalau enggak kalian tuh bisa mengechat teman kalian di sini guys di game. Nah, misalnya si dia ini dulu ya. Ini saya contohin satu ya. Nah, misalnya ini kayak dulu guys ya. Nah, kan saya pertama kan ini Halloween itu ya di sini. Ya gini nih, gue bantu cari skin epic dong yang di event. Nah, kayak itu kan. Iya, add WA dia, disuruh saya add WA-nya dia. Gue udah ada 3 dulu, dia itu bilang udah 3. Oke, gue kasih nomor WA saya. Nah, itu dia akan melakukan aksesnya. Nah, kayak itu. Kalau kalian punya teman di game, kalian bisa melakukan kayak itu guys. Kalian chat dulu teman kalian itu apakah dia mau misalnya. Kalau lebih gampang kalian itu minta nomor WA-nya dari game tersebut, dari teman kalian. Misalnya kalian ini punya teman tuh, saya misalnya punya teman lagi 70 orang tuh online 3 sekarang. Nah, begitu kalian tuh silakan chat teman kalian satu-satu, ajakin mereka buat cari skin event tersebut. Oke guys, itu caranya kalau dari game ya guys ya. Kalau cara yang lain yang bisa guys, yang pertama kalian tuh mampir dulu ke eventnya tersebut. Nah, misalkan ini eventnya, kalian klik dulu di eventnya tersebut. Nah, misalnya kayak gini kan di event tersebut nih. Nah, misalnya kayak ini, jika kalian sudah menemuin teman kalian untuk mencari assist, kalian silakan bantu-bantu ini bantu teman anda. Teman anda lah, jika kalian membantu teman anda satu akan nambahkan 1 poin assist guys. Nah, saya bantu-bantu dulu ya supaya assist poinnya guys supaya nambah lagi. Oh, jadi sudah saya bantu sebelumnya guys. Oke, dia belum saya bantu, saya sudah bantu lagi, saya sudah dapatkan 65 poin. Teman anda siap. Nah, ini sudah saya bantu. Ini coba ya sudah. Yang ini ya sudah, yang ini. Oke, itu guys, jika kalian sudah membantu teman kalian dengan assist point,
silakan kalian klik bantu teman. Jika kalian ingin melakukan di sosial media seperti ini guys ya, undang sekarang, kalian silakan atau share di Facebook. Kalau di FB silakan kalian share seperti ini. Nah, silakan kalian klik keterangan, silakan kalian share di, pasti kalian punya FB kan? Ini ayo bro, kita saling bantu. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, setelah itu ya kalian kuat di ceritanya, langsung aja kirim kayak ke Facebook kalian. Ya, tapi ya kalau di Facebook itu tinggal tunggu respon teman kalian. Nah, misalnya kalau lagi kalian ingin lebih bingung caranya, pasti ini guys, kalian silakan copy dulu linknya. Oke, sekarang saya akan menuju ke sosial media yang lainnya guys ya. Oke guys, sekarang saya akan menuju ke sosial yang lainnya. Oke guys, wait the video guys ya. Oke guys, sekarang kita sudah berada di luar aplikasi saya ya. Oke guys, tadi mungkin kalian sudah copy link tadi yang saya kasih tahu ya. Oke, misalnya nih saya, kalian punya sosial media tuh, misalnya saya ini sudah punya 5 sosial media kan, WhatsApp, LINE, Instagram, Messenger sama Facebook. Nah, ya kan silakan mempati sosial media ini, alat chat ini saya punya nih, punya 5 alat komunikasi, silakan kalian ini gunakan sini. Nah, misalnya kan kita saya buka dulu awal dari WhatsApp ya. Misalnya ini kalian ini punya grup WA grup kan, misalnya kayaknya ya, guys, ambil contoh satu ini sini ya. Pertama kayaknya tempel itu icon tersebut, misalnya kayak ini isi gini bro, misalnya kayak ini ya bro, kita saling bantu, ntar saya fallback asisnya. Nah bro kita saling bantu, ntar ya fallback asisnya. Yang itu kayak ini isinya kata-kata yang lebih bagus di kata ini ya. Kayak MC ini kan, kayak MC kayak emote kayak gitu kan akan lebih terpercaya sama teman-teman kalian. Misalnya kayak itu, kalian silakanlah share situ. Misalnya kayak itu, saya kayaknya ini udah itu kalian tuh paste linknya di sini di pesan, silakan kalian langsung kirim ke grup-grup kalian. Misalnya kayak itu, jika kalian punya berapapun grup itu, silakan kalian share pasti ujung-ujung pasti akan ada, pasti ada aja yang respons tentu yang teman kalian, bagi teman kalian yang main Mobile Legend. Oke. Okay. Ya copy lagi nih ya pesannya. Nah misalnya ini tadi kan sudah tuh, misalnya di teman mobile legend kalian udah add WA kalian ini. Nah misalnya ini kan dulu ya sudah add WA saya kayak ini. Oh ini agak macet guys. Nah misalnya ini kan, nah di sini bang dia kasih linknya dia yang email iya. Nah kayak itu ya, kasih lagi link kalian silakan bercakap-cakap di sini sampai masuk, seperti masuk event tersebut supaya masuk juga poinnya. Nah gitu guys, itu caranya lagi dari luar WhatsApp ya. Kalau kalian ingin lebih enteng lagi, kalau misalnya dari LAN, nah di LAN, kalau di LAN ini kan misalnya kalian tuh di LAN tuh misalkan kalian punya grup square tuh. Nah di grup square nih misalnya kayak ini kan saya punya grup square YouTube dah ya, silakan saya share dimanapun kalian punya grup, dimanapun kalian punya square, dimanapun kalian punya alat komunikasi, silakanlah jangan ragu untuk share event tersebut. Nah misalnya kayak itu, saya contohnya ini ya di LAN ya, saya contohnya seperti ini guys ya. Kalian tuh jangan ragu-ragu untuk share link guys ya, itu ya, jangan kalian tuh ragu-ragu untuk share link ya. Oh background saya ada lagi, oke kita tanpa backgroundnya gini agak mengesalin guys ya, biasanya saya biarin aja background saya ya. Oke guys, itu ya caranya kalau di LAN guys ya, misalnya kayak gini. Nah kalian tuh berapapun kalian tuh punya grup di LAN atau LAN Square, nah kalian silakan share ataupun yang teman kalian yang main Mobile Legends ya, silakan kalian share itu. Oke guys, itu caranya lagi di LAN ya guys ya. Atau lebih kerennya lagi Instagram. Nah Instagram ini kan masih sudah main umum banget guys. Misalnya ini di Instagram ya udah ada yang beberapa yang udah ngechat saya. Ini akun saya mana? Oh bukan. Biasanya saya ganti akun dulu ya guys ya. Saya pakai akun saya Adip Channel ya guys ya. Misalnya di Instagram nih, nah saya ini sudah ada beberapa postingan ya. Saya sudah ada postingan dan juga sudah ada yang beberapa yang komentar. Nah di sini kan kayak gini kan. Nah kalian bisa lihat tuh komentar ada 3 komentar. Kalian bisa lihat tuh mereka sudah mengasih link-link mereka tersebut
jika lebih bagusnya. Oke, silakan kalian chat dia langsung saja, kalian komunikasi pribadi misalnya kayak gini. Nah, ini orang ini sudah ada yang kemarin sedang ngechat saya. Nah, ditanyain. Nah, ini saya sudah mulai chat, sudah chat-chatin. Bang, bagi bang, saya suruh bagi link dia. Saya kasih lihat link tersebut. Ya, seperti lah kayak misalnya dapatkan lagi status lagi berapa sesuai, nah kayak itu. Itu caranya atau dari lainnya guys, dari Instagram ya. Oke guys, kita akan melalui lagi ke sosial media yang lain. Oke, misalnya Messenger ini kan sudah terhubung sama Facebook ya. Jadi kalau di Messenger, kalian tuh harus minimal lah chat teman kalian pribadi kayak misalnya kayak gitu. Nah, mesti help me bro, dia bilang help me bro, kayak misalnya atau kompromis misalnya guys ya. Dia bilang help me bro, nah kayak gitu guys. Kalau Messenger ini kan otomatis akan terhubung sama teman kalian yang ada di Facebook. Nah kayak gitu kan, kalau Messenger, oke, kita langsung saja ke Facebook ya. Kalau di Facebook, nah apalagi kayaknya bisa nih, tips saya ini di Facebook saja guys, yang tergampang guys. Ini di Facebook yang tergampang guys. Kalau misalnya di Facebook ini misalnya yang tersering direspon ya guys ya. Oke, misalnya kayak ini punya, nah misalnya kalian lihat nih kan langsung nih grup YouTube saya ini. Saya lagi bantu yo. Nah, dia langsung ini. Kalau udah nanti saya langsung back, nanti saya silakan isi ID-nya ya. Oh, itu kan silakan kalian juga posting. Biasanya saran saya silakan kalian tuh lakukannya di FB guys. Biasanya di FB itu orangnya terbanyak banget guys. Atau lebih gampangnya lagi silakan posting ini guys ya. Kalian cari misalnya itu kalian tahu Facebook yang Mobile Legends, silakan kalian ke sana. Bagaimana ya? Contohnya. Oke, saya akan cari di sini kan saya. Mobile Legend, saya akan selalu langsung ya. Silakan saja kalian langsung cari Mobile Legend Bang. Nah, di sini kan pasti banyak tuh ada posting-postingan dia tuh. Mana tuh dia? Wah, postingan. Nah, kalian cari postingannya Mobile Legend. Nah, di sini kan masih banyak tuh player-player mobile tuh. Nah, di sini kan mesti kan banyak tuh banyak misalnya ya posting yang mana saja dah pasti lupa sama aja guys. Nah, kayak misalnya nah pasti kan di sini kan banyak tuh. Nah, ini kan punya saya dulu kayaknya itu Adrik Channel. Nah, setelah 50 sih ini yang saya dapatkan. Nah, itu kan saya sudah bikinin videonya juga. Oke guys. Ini event kemarin yang katanya loh dapat skin epic. Nah, ini tuh kalian bisa lihat tuh dia aja sudah 100 poin dapatin guys. Oke, saran saya di sini guys ya. Kalau ada teman-teman baru silakan seperti ini ya. Silakan kalian balas komentar orang ini, kalian kasih link di sini. Oke, okay. Oh ini nggak bisa lihat template ya. Oke, kayak gitu guys ya. Silakan kalian ada komentar itu, silakan aja kalian tuh balas komentarnya dia ya. Ya, kalau ada misalnya teman kalian di Mobile Legends nih yang komen itu silakan kalian balas. Kalian kasih aja link ini. Kalian tinggal tunggu responnya saja. Silakan setelah dan saya memang di sini tercepat guys. Silakan kalian langsung menuju ke FB-nya Mobile Legends. Silakan kalian ada tuh komentar-komentarnya yang pasti salah satunya pasti ada aja yang ngasih link yang ini guys. Itu ya tips saya di saya. Oke guys, mungkin itu saja tipsnya untuk hari ini ya. Dari saya ya, cara mendapatkan akses poin lebih cepat itu saya sih sarannya guys. Tapi yang lebih empuk saran saya sih silakan kalian lu langsung saja menuju ke komentar-komentarnya di Mobile Legends. Silakan kalian cari FB-nya Mobile Legends, pasti kalian silakan kalian cari itu postingannya Mobile Legends. Nah, situ pasti ada beberapa player yang lagi sedang kesusahan cari event tersebut. Silakan ya kalian balas beberapa komentar mereka di FB-nya Mobile Legends. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Semoga kalian bisa mendapatkan assist point dengan cepat. Kalau nggak salah nih assist point-nya event tersebut lagi kesalah lagi 3 hari atau lagi 2 hari ya kalau salah. Guys, semoga video ini bermanfaat. Saya ada di channel. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya guys ya. Thanks you.